Saya ingin membacakan kembali 10 sifat Kepribadian Muhammadiyah Untuk menyegarkan ingatan kita Terutama para pemuda Muhammadiyah Satu Kepribadian Muhammadiyah itu Beramal dan berjuang Untuk perdamaian Dan kesejahteraan Dua memperbanyak kawan dan mengamalkan uhuah islamiyah. Tiga, lapang dada luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Empat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Lima mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah, yakni Pancasila. Enam amar ma'ruf, nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Tujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Delapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Sembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepuluh, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijak sana. Wama <tik> bu istu li utami mamakari mal Jadilah penyuluh keadaban masyarakat dan pembawa obor pencerahan keadaban berahlak mulia. Insya Allah masyarakat akan memperoleh manfaat dan rahmat dari kita bahwa kita berislam bukan sekedar beriman dan berilmu tetapi juga beramal yang mencerahkan peradaban bangsa. qarib. Wa warahmatullah wabarakatuh.